Pengalaman saya tengok di Baghdad, yang baca doa awal tahun, akhir tahun ni, puak-puak Syiah Ismailiyah. Sebab mereka percaya daripada satu Muharram nak pi sampai 10 Muharram tu, 10 hari ini mereka akan bersihkan tanah Karbala. Cuci tanah Karbala, Kaabah yang mereka buat di Karbala tu mereka akan hias, lampu mula mereka pasang. Maka start daripada 9 Zulhijjah, mereka dah menyambut hari dipanggil hari meraikan kematian Umar Al-Khattab. Dia buat kenuri besar-besar. Dia memuji Abu Lu'lu'ah yang tikam Umar tu. Iran buat kubur dia daripada emas. Dia akan puji pembunuh tu, dia maki Sayyidina Umar. Dalam semayang, luar semayang, dalam azan dia maki. Dia start dengan 9. Lepas tu, 9 tu juga dia ada perayaan memaki Aisyah radhiyallahu anha. Dia akan buat kenuri kenara, syekh dia akan bercakap, Aisyah ni perempuan jalang, Aisyah ni la ni, la ni, la ni, dia kata la ni, dia ada dalam neraka. Dia sebut dalam dia punya khutbah, bukanlah khutbah jemaat, khutbah tu dia berpidato pada hari itu. Maki betul-betul dia punya. Kemuncak dia 10 Muharram. 10 Muharram tu dia nanti buatlah, dia nanti panah apa nama naqah ni, unta. Dia tikam dengan pisau. Dia kata, kalau Aisyah, kalau Abu Bakar hidup lah ni, kami buat dia macam ni. Dia ambil darah tu, dia pukul badan dia. Dia kata, kalaulah Hasan Husin mati hari tu, kena potong kepala, kami ada di tempat kejadian, kami akan biar darah kami yang mengalir, bukan darah Husin. Hampa Ahlus Sunnah, hampa buat apa? Dia pukul kepala dia dengan pisau, dengan itu kemuncak dia kepada 10 Muharram. Maka, untuk memuliakan Muharram dari 1 sampai 10, maka dia akan berdoa pada awal Muharram. Dia akan baca doa. Dia akan baca doa dia. Sampai peringkat dalam doa dia tu, kita dah tak tahu dah dia minta ke siapa. Mula nampak dia kata, Allahumma, dengar dah. Sekejap lagi dia nanti panggil nama Ali, nama Hasan, nama Husin. Dia panggil nama Imam 12 dalam dia punya doa dia. Jadi kalau Pak Cik Khalid tanya saya, saya kata doa awal tahun dan akhir tahun amalan Syiah. Syiah mana? Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni Syiah yang paling dekat dengan tarekat. Ayam buat berzanji tu Syiah tu lah.